Seorang lelaki bertopi keledar dirakam mencuri 7 tabung sumbangan di sebuah restoran dekat Ulu Tiram, Johor pada Ahad. Perbuatan yang dirakamkan menerusi kamera litar tertutup CCTV itu jelas memaparkan perbuatan individu berkenaan yang terlebih dahulu dilihat cuba mencuri wang di kaunter bayaran. Namun, selepas gagal menemukan sebarang wang mahupun barangan berharga, dia kemudiannya terus melarikan tabung sumbangan di premis berkenaan. Menggunakan lampu suluh dari telefon pintarnya, kegiatan itu tidak disedari mana-mana pihak dengan kejadian terbabit dipercayai berlaku pada lewat malam. Dalam pada itu, sebelum beredar dari restoran itu, si pelaku kelihatan turut membawa beberapa roti bersamanya dan ia nyata mengundang kecaman di laman media. Perkongsian dimuatnya itu turut meminta jasa ramai agar video terbabit disebarkan supaya pencuri tersebut dapat ditangkap segera.